Aku janji aku bakal setia. Kamu udah nemenin aku dari nol sampai sekarang. Cuma kamu yang ada di hati aku. Walaupun kita udah tua, kita bakal jelek keriputan. Aku bakal selalu jaga kamu. Apapun yang terjadi, aku selalu seneng jalaninnya. Susah, seneng, asalkan aku sama kamu. Balik lagi di Sobat Selasa, bahas Sobat. Halo Sobat-Sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Musim hujan seperti ini, daya tahan tubuh harus selalu tetap terjaga ya. Nah, kalau musim hujan, biasanya banyak anak-anak yang sakit. Kalau anak-anak sakit, mereka biasanya kesulitan untuk minum obat. Bahkan, banyak anak-anak yang senantiasa sering muntah setelah minum obat. Hal ini yang suka bikin para orang tua menjadi kebingungan, apakah mereka harus minum obat ulang atau melewatkannya saja. Pada saat sakit, anak-anak biasanya akan kesulitan untuk minum obat. Mereka kadang muntah setelah minum obat. Muntah setelah minum obat biasanya disebabkan karena obat yang terlalu kental atau rasa obat yang memang tidak enak. Banyak orang yang bilang memang obat itu pahit, karena yang manis ya apotekernya. Balik lagi ya ke pembahasan kita. Muntah yang terjadi sesaat sampai 30 menit dari waktu minum obat, atau Anda dapat melihat obat keluar bersama muntahan, maka obat wajib untuk diminumkan kembali. Namun jika muntah terjadi 90 menit setelah obat diminumkan, biasanya obat tidak perlu untuk diminumkan kembali. Bila muntah terjadi dalam rentang waktu antara 30 sampai 90 menit, biasanya obat tidak perlu diberikan kembali, kecuali jika ada efek kritis yang mungkin terjadi jika obat tidak diminumkan dalam dosis optimal. Misalkan, anak meminum obat anti kejang, kemudian ia muntah. Ada resiko terjadinya kejang karena anak tidak mendapatkan obat anti kejang dalam dosis yang optimal. Untuk kasus ini, Anda tetap harus berkonsultasi pada dokter dan apoteker di tempat Anda memperoleh obat. Nah, sudah tahu jawabannya kan, sobat-sobat? Jangan bingung lagi ya. Selalu konsultasikan penggunaan obat Anda pada apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Sampai jumpa di sebat berikutnya. Salam Sebat, Selasa bahas obat.